Masyarakat di seluruh dunia pasti mengenal Ranpur jenis BMP3F. Ranpur BMP3F memang dikenal sebagai kendaraan lapis baja yang memiliki dua peran penting sekaligus. Dikutip dari entopwar.ru, peran pertama dari Ranpur BMP3F sebagai pendukung bantuan tembakan. Dan peran yang kedua Ranpur BMP3F adalah angkut personil dan logistik. Teruntuk peran pendukung bantuan tembakan di Ranpur BMP3F memiliki tiga jenis senjata canggih. Yang pertama ada meriam kaliber 100 mm dan meriam 30 mm dan membuat Ranpur BMP3F mempunyai senjata kelas berat. Lalu selanjutnya senjata di Ranpur BMP3F juga menyimpan senapan koaksial 7,62 mm. Teruntuk meriam 100 mm Ranpur BMP3F bisa menembakkan ATGM dan amunisi anti lapis baja. Dari adanya hal tersebut maka jelas saja jika peran Ranpur BMP3F bisa mengalahkan MBT. Tak hanya MBT, tetapi objek pertahanan besar mampu dihancurkan oleh Ranpur BMP3F. Selanjutnya untuk kualitas daya angkut pasukan Ranpur BMP3F bisa membawa 7 pasukan. Nantinya 7 pasukan tersebut keluar masuk lewat pintu paka bagian belakang Ranpur BMP3F. Di Ranpur BMP3F juga dioperasionalkan oleh 3 orang operator. Seperti pengemudi, komandan serta penembak ada di Ranpur BMP3F buatan Rusia. Selain itu, Ranpur BMP3F juga bisa diakomodasikan untuk mengangkut barang. Tetapi barang yang bisa dibawa Ranpur BMP3F adalah barang terbatas. Selanjutnya, Ranpur BMP3F juga dikenal dengan kecepatan mobilitasnya. Disebutkan jika Ranpur BMP3F mampu berjalan sampai kecepatan lebih dari 70 km atau H untuk on-road. Lalu untuk kecepatan off-road, maka Ranpur BMP3F sanggup berjalan sampai kecepatan 40 km atau H. Dan yang membuat Ranpur BMP3F berkualitas adalah daya kecepatan arung di air. Dijelaskan jika kecepatan daya arung air Ranpur BMP3F bisa mencapai kecepatan 10 km atau H. Diklaim jika Ranpur BMP3F mampu menahan terjangan ombak besar pada saat berjalan di air. Alhasil Ranpur BMP3F sanggup melakukan operasi penyerbuan amfibi pada segala macam cuaca. Serta di Ranpur BMP3F juga memiliki performa soal daya jelajah yang jauh. Diketahui Ranpur BMP3F mampu menjelajah sampai kecepatan 600 km. Selain itu, Ranpur BMP3F juga memiliki dimensi yang tidak begitu besar. Diperjelas di laman armyrecognition.com, Ranpur BMP3F memiliki berat total mencapai 18,7 ton. Dari berat tersebut, maka jelas saja jika Ranpur BMP3F mampu dimuat di kapal pengangkut tank. Tak hanya kapal, tetapi pesawat kelas berat mampu membawa Ranpur BMP3F. Lalu di Ranpur, BMP3F memiliki dimensi panjang 7,14 meter dan lebar 3,23 meter. Lalu untuk tinggi Ranpur, BMP3F hanya sekitar 2,65 meter dan membuatnya ideal. Dan saat ini sudah terbukti jika Ranpur BMP3F Rusia sudah dimiliki oleh 14 negara di dunia. Seperti Azerbaijan, Siprus, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Nicaragua, Rusia, Sri Lanka, Korea Selatan, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Dan yang menariknya adalah jika Indonesia menjadi negara pengguna Ranpur BMP3F pertama di ASEAN. Selain itu, Ranpur BMP3F untuk Indonesia sendiri saat ini digunakan oleh Korps Marinir TNI AL. Diperjelas juga di laman Kemhan, kontrak pengadaan Ranpur BMP3F ternyata sudah dilakukan untuk yang ketiga kalinya. Kontrak pengadaan 22 unit tank BMP3F ini merupakan pengadaan ketiga kalinya, sedangkan untuk 21 unit pengadaan Ranpur atau tank angkut personil BTF merupakan yang pertama dan ini merupakan desain dari Marinir. Tulis kemhan.go.id pada 22 April 2019. Itu artinya Indonesia, terutama Korps Marinir TNI AL, sudah mengakui kualitas Ranpur BMP3F. Adapun nilai kontrak tersebut masing-masing untuk tank BMP3F senilai USD 108 juta dan tank atau Ranpur personil BT3F senilai USD 67.200 juta. Tambah kemhan.go.id. Akan tetapi tak dijelaskan lagi apakah pembelian Ranpur BMP3F sudah termasuk paket dukungan lengkap. Diduga jika pembelian Ranpur BMP3F oleh Indonesia sudah termasuk dengan pembelian paket lengkap lainnya. Jika dikalkulasikan, maka harga per unit Ranpur BMP3F yang dibeli Indonesia bisa mencapai USD 4,9 juta.
atau sekitar dengan 70,8 miliar rupiah untuk harga satuan Ranpur BMP3F pada kurs saat ini. Ditambah lagi jika Ranpur BMP3F juga dicap sebagai Ranpur amfibi terbaik di dunia. Karena Ranpur BMP3F sendiri memiliki kualitas kombinasi yang apik, seperti daya angkut personil dan daya serang ada di Ranpur BMP3F, serta kualitas pertahanan armor apik Ranpur BMP3F juga ada di dalamnya. Karena NBC yang terdapat di Ranpur BMP3F terbukti bisa melindungi para awaknya dari ancaman kimia. Dan beruntungnya Indonesia mempunyai Ranpur BMP3F asal Rusia yang berkualitas dunia. Serta kualitas Ranpur BMP3F disebut-sebut sebagai legenda.